Halo semuanya, tanggal 21 Mei 2022. Lama ya kita nggak buat video. Lama soalnya kejebak di Jawa, nggak bisa pulang. Oke, semua teman-teman apa kabar? Ini sekarang kita datang di Cendrawasih Motor yang kedua. Ayo kita sambil-sambil lihat. Tempatnya agak jadi longgar karena selama kemarin Lebaran kita keluarkan kurang lebih 20-an unit. Yang sebelumnya juga kalau memang ingat di sini ada bus. Bus 4x4 itu juga kita keluarin. Oke, sekarang kita mau sampaikan nih efek-efek daripada kemarin sempat sawit melonjak tinggi banget, terus kemudian turun karena ada larangan ekspor. Ada beberapa panjar-panjar yang jadinya stuck, belum ada penambahan dana, minta dimaklumin karena katanya sawitnya nggak bisa lempar ke pabrik dan sebagainya. Oke, kita mau mengerti. Nah, sekarang tanggal 23 Mei 2022 itu nanti larangan sawitnya mulai dibuka. Coba kalian lihatin. Ini satu unit seperti ini. Ini yang punya orang. Ini juga pesanan luar biasa. Banyak sekali pesanannya. Terus kemudian ini potongan juga. Ini dipotong juga. Ini Ford. Tapi sebelum ke Ford, kita lihat dulu yang satu unit ini. Nah, ini juga dipotong juga ini. Menjadi single cabin juga. Tuh, ini sudah ada juragan-juragannya semua. Tinggal pengecatan, naik bak, beres. Ini ada yang tahun 2018. Ini juga masih tersedia juga. 245. Tuh, mantap, sudah siap pakai. Seperti itu. Ini punyanya Mas Ahmad, Bandung. Tinggal kita kirim saja, Triton GLS. Kemarin dapatnya harganya di 125 apa 135, saya lupa. Seperti itu. Tahun 2014 ya, ini ya, tahun 2014. Tinggal satu ini aja yang belum dikirim. Kalau yang dari unit-unit yang kemarin datang sekitar 41 atau 42 unit. Ini salah satunya GLS yang tinggal tersedia di sini. Yang tinggal kita kirimkan maksudnya ya. Kalau ini ada bekasnya Trakindo. Ini mantap juga, tahunnya kalau nggak salah 2011 atau 2010. Oh, ini mantap pokoknya ya. Tapi untuk harga silakan kalian japri. Terus kemudian juga ini ada juga 2019, platnya plat BN, plat Sulawesi, Kendari kalau nggak salah. Kemudian saya nggak salah. Ini 2019, unitnya juga oke juga, mantap juga. Nah, setelah itu kita ke Ford.